La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Yang enggak mengakui adanya agama, istilahnya kita sekarang ini katakan apa namanya? Komunis. Boleh saja, sah-sah saja secara kehidupan manusia. Ada juga yang namanya ateis. Ya mereka enggak punya agama juga. Hidupnya mengikuti apa maunya sendiri saja, ikuti hawa nafsunya. Ada juga hadirin yang mulia, agama-agama budaya, agama-agama buatan manusia, boleh-boleh saja. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nanti begitu mati manusia ini, barulah mereka meyakini akan keagungan Allah Subhanahu wa Taala, akan kebenaran ajaran. Ini hari yang tidak bisa dipungkiri, hari yang mulia. Boleh saja orang komunis katakan, tidak ada agama, agama itu kayak candi, tidak ada Tuhan, tidak ada akhirat. Maka ahakku bihak ini, perkara yang hak dan tidak bisa dipungkiri siapapun manusia dan jin, hadirin yang mulia, adalah kematian. Orang komunis bilang, tidak ada itu agama, Islam itu tidak betul, Tuhannya Muhammad itu tidak ada, ajarannya itu tidak ada. Akhirat itu nggak ada, kita kalau udah mati ya selesai urusannya. Tapi begitu dia betul-betul mati dari yang mulia, disitulah baru dia rasakan hari yang mulia. Begitu juga kita orang Islam ini hari yang mulia. Maka namanya ahakku bihak. Allah itu hak. Allah itu adalah zat yang maha benar kepastiannya. Apa kebenarannya pasti, tidak diragukan. Walaupun hari ini kita belum 100% yakin kepada keagungan Allah tadi, kepada kebenarannya tadi. Kita belum 100% yakin. Kalau kita yakin, kita sebagaimana yakinnya para sahabat, maka kita tidak akan banyak main-main lagi di dunia. Kita akan gunakan semua amanah-amanah potensi yang kita miliki untuk mentaati Allah 100%. Ini hari yang mulia. Maka hari yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan banyak memujinya atas nikmat iman dan Islam. Maka sebagian daripada masyayikh kita ini, kalau pembukaan di samping pembukaan yang tadi saya coba sampaikan, itu pembukaan para masyayikh, ternyata itu selalu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah dengan sanjungan dan pujian yang begitu tinggi hadirnya. Menyanjung-nyanjung Allah. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wakafa bihima ala sa'irin ni'am. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kami nikmat iman dan Islam. Dan cukup keduanya saja melebihi daripada kenikmatan yang lain. Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat berkeluarga, punya istri, punya anak. Nikmat apa lagi? Harta, benda duniawi hari ini. Ini semua hari yang mulia, nikmat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nikmat ini besar, tentunya diberikan kepada siapa hari yang mulia? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak diberikan kepada Rasulullah hari yang mulia. Bahkan ditawarkan, kita sering dengar di dalam hikayat sahabat itu kan ada kita baca. Mereka Jibril sengaja diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ditawarkan kepada engkau, engkau mau menjadi seorang nabi yang raja, atau engkau ingin menjadi seorang nabi yang hamba. Maka hadirin yang mulia, Rasulullah SAW dengan bertanya kepada Jibril alaihissalam, Jibril bagaimana? Tawaduklah ya Muhammad, tawaduklah engkau ya Muhammad, rendahkan dirimu di hadapan Rabbmu wahai Muhammad. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Jibril, sungguhnya Allah sudah mengetahui apa yang akan aku sampaikan. Aku hanya ingin menjadi seorang nabi yang hamba. Karena nabi itu makanya di bawah. Makanya nabi di bawah. Tidak di atas meja. Tidurnya di bawah. Duduk bersama tamu-tamunya di bawah. Dengan sahabat-sahabatnya bersama-sama di bawah. Yang hari ini kita belajar praktekkan, amalkan hari ini. Maka kita syukuri hari ini dengan nikmat ini. Yang nikmat ini tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala amkan, kata orang Malaysia. Tidak diberikan merata-rata, seluruh manusia diberikan. Ini nikmat, nikmat pilihan hadirin yang
maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu menjadi orang Islam sendiri nikmat yang besar. Kita diciptakan jadi manusia ini Subhanallah. Kalau dulu dalam ketetapan Allah zaman ajali, kita nggak diciptakan jadi manusia, diciptakan jadi kerikil, batu, pasir, debu, atau diciptakan jadi binatang. Ternyata Allah dengan kudrat dan iradatnya jadikan kita manusia. Sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan langit, bumi, matahari, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, angin yang berhembus, air yang Allah turunkan dari langit, dan yang ada di mata air di lautan, hadirin yang mulia. Untuk siapa hadirin yang mulia? Untuk manusia. Bahkan sebelum manusia yang diwujudkan di alam dunia ini, sudah Allah ciptakan fasilitas, sarana dan prasarana sebagai melangsungkan kehidupannya di muka bumi. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada manusia. Tetapi sebagian besar manusia kufur, ingkar kepada Rabb-nya yang Maha Pengasih lagi. Ya ayuhal insan, di surat Al-Inkitar Allah bertanya, ya ayuhal insan, ma warraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rabbuk. Wahai manusia, mengapa engkau mengalihkan dari Rabb kamu yang menciptakan kamu, yang membentuk rupa kamu sedemikian rupa? Manusia ini bapak, hadirin yang mulia, walaupun katakanlah seorang laki-laki seperti Bilal, tetap lebih ganteng daripada binatang, daripada monyet, baruak kalau orang sini bilang. Tetap mulia, tetap dia lebih bagus penciptaannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Walakad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, kami mudahkan mereka berjalan di atas daratan dan laut. Semua nikmat ini untuk manusia hadirin yang mulia. Tetapi sebagian besar manusia hari ini kufur kepada Allah, menentang kepada penciptanya hadirin yang mulia. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kita, menjadikan kita manusia, memberikan agama, menurunkan agama yang diridhoinya hadirin yang mulia. Ini untuk apa hadirin yang mulia? Inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapat kemuliaan, kebahagiaan dan kesuksesan, baik di alam dunia yang sementara, terlebih-lebih nanti di alam akhirat yang selama-lamanya. Jadi enggak ada pilihan sebenarnya bagi kita orang Islam lagi. Inilah jalannya. Hanya saja jalan ini harus kita sesuaikan dengan cara hidup yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita enggak sampai tujuan. Maka hari yang mulia inilah kita maksudnya kita datang hari yang mulia di dunia ini. Sehingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah." Dunia ini aku ciptakan untuk kamu semua wahai manusia. Tetapi kamu wahai manusia dan jin aku ciptakan untuk kekal selama-lamanya kembali ke kampung akhirat. Maka hari yang mulia, kalau kita sudah meninggal dunia bukan selesai masalah. Justru disinilah masalah yang sebenarnya hadirnya. Ketika kita nanti mati hadirnya, disitulah masalah yang panjang yang akan dihadapi manusia. Sehingga dalam riwayat dikatakan setelah manusia dimati di alam kubur itu minimal 40 ribu tahun menunggu hari kiamat. Jadi kita bisa kalkulasi kalau 40 ribu tahun dia mati dalam keadaan beriman, maka kuburnya menjadi taman daripada taman surga hadirin. Allah. Sehingga pintu-pintu apa wangi-wangian surga dibuka bagaikan jendela begitu, dimasukkan ke dalam kuburnya sehingga dia merasa nikmat di dalam kuburnya. Tetapi kita berlindung mohon kepada Allah agar kita dijadikan dari dunia orang-orang yang mati tidak membawa iman dan amal soleh sebagai bekal yang menghadap Allah, maka kuburnya menjadi lubang daripada lubangnya neraka. Wal-iyazubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka hari yang mulia, perjalanan yang panjang ini hari yang mulia, sementara kita diberi umur maksimal. Kalaulah kita panjang umur nanti, kata Nabi, umur umatku tidak akan jauh daripada umurku. Kurang lebih saja. Jarang sekarang orang yang umurnya 100 tahun. Sudah jarang. 60, 70 tahun. Rata-rata. Baina sittin wa sab'ina sah. Baina sittin wa sab'ina sah. Di antara 60 dengan sampai dengan 70. Kalau Nabi kita umurnya hanya 63 tahun. Kalau kita ini kurang lebih saja.
Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan berkahi umur kita hari ini. Allahumma amin. Amin. Kehadiran yang mulia, apa sekarang yang harus kita persiapkan, yang harus kita usahakan, kita perjuangkan adalah apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kerja dakwah. Kerja dakwah ini sudah diwariskan kepada kita setelah wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan tanggung jawab kita semua hadirin yang mulia. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita hadirin yang mulia, suku, bangsa, dan bahan budaya kita hadirin yang mulia, kita adalah sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita ada kewajiban taat, ibadah, menyembah kepadanya. Tetapi kita juga jangan lupa hari ini mulai di samping kita ibadah, menyembah kepada Allah, menjaga sholat, ya kan, beramal soleh, kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban tanggung jawab menyampaikan agama. Yang sementara ini di akhir zaman ini banyak umat Islam yang tidak memahaminya lagi, tanggung jawab ini. Justru kebalikannya hari ini yang mulia. Kalau dakwah nih Pak, kalau kita buka, dakwah ini adalah simple, mudah. Dakwah itu kalau dalam bahasa Arab da'a yadu, artinya mengajak, menyeru. Nada yunadi, bahasa lainnya, kata yang lain. Menyeru, nada yunadi, da'a yadu, sebagaimana muazin memanggil orang untuk datang salat berjamaah. Ya kan? Makanya setelah selesai azan ini, apa yang kita baca doanya? Allahumma rabbaha dihir da'wati tammah. Ya kan? Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai seruan yang sempurna, ajakan yang sempurna, dakwah yang sempurna. Jadi apa suara lapat-lapat ajakan ini lah dakwah yang sempurna. Ada takdir pertama, membesarkan Allah, yang dikumandangkan Allah, Allahu Akbar. Maknanya apabila orang Islam dia ada terpaut hatinya kepada Allah, dia ada kecintaan, ada iman kepada Allah, maka dia akan ketika dilafadzkan, dikumandangkan suara azan dari mana-mana masjid hadirin yang mulia, diumumkan wahai orang Islam, sesungguhnya Allah adalah maha besar. Selain Allah kecil. Kalau ada iman, dia akan tersentuh. Dia akan tersentuh, terpanggil hatinya. Oh, Allah telah memanggil saya. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha besar. Selain Allah adalah kecil, panah yang akan binasa selama-lamanya. Kan dia datangi seruan dan panggilan ajakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah yang sempurna, ada membesarkan Allah, takbir, kemudian ada dua kalimat syahadat, persaksian bahwa tiada ilah selain Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian seruan ajakan hayya 'alas shalah, marilah mendirikan shalah. Sampai dua kali lafaz ini diulang oleh muazin hadir. Kemudian barang siapa yang taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendirikan salat, maka ajakannya dia akan mencapai kesuksesan dan kejayaan. Hayya 'alal falah. Baru setelah itu ditutup dengan takbir lagi dua kali, kemudian persaksian la ilaha illallah. Karena memang tidak ada yang hebat, yang maha hebat hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa, yang maha berkuasa dan kekuasaannya kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini orang diamanahkan jabatan, pangkat, kekuasaan, sifatnya sementara hadirin yang mulia. Betul ya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tudhillu man tasha'u wa tu'izzu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, Engkau memberikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang Engkau berikan, yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan atau kerajaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan-kebaikan, dan Engkau adalah zat yang maha berkuasa, dan kekuasaan Engkau adalah mutlak adanya. Masya Allah. Hadirin yang mulia, inilah maksudnya kita belajar menjadi hamba Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, dan juga untuk seluruh umat manusia. Kalau ayat yang
sering kita dengar atau dibacakan oleh para ulama umpamanya dalam pengajian tausiah atau khutbah Jumat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam surat Al-Anbiya. Tetapi ada satu surat lagi hari ini yang mulia, di surat Saba namanya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nazira. Kalau yang tadi Nabi diutus untuk membawa rahmat, memberikan kabar gembira dan peringatan serta membawa perdamaian dengan ajaran yang beliau bawa, tetapi di surat As-Saba ini menunjukkan bahwa syariat agama beliau bukan hanya untuk orang Islam tetapi untuk seluruh umat manusia. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas, bukan hanya untuk orang Islam. Hadirin yang mulia, begitulah karena kepahaman yang benar, para sahabat rela meninggalkan Mekah, rela meninggalkan Madinah, jazirah Arab, mereka menyebarkan agama, meninggalkan negerinya, dan mereka tidak pulang lagi ke kampung halamannya. Apa hari ini kita 40 hari nanti balik lagi ke Jakarta, ke Makumi masing-masing. 4 bulan pun begitu hari ini. Kalau dulu sahabat hijrahnya permanen, tidak pulang lagi. Rasulullah kelahiran kota Mekah, Quraisy sukunya. Kuburnya di mana hari yang mulia? Di Madinah. Tidak pulang kampung lagi ke Mekah. Selama lamanya terkubur di Madinah, di Masjid Nabawi. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang yang lahir di Mekah, tetapi kuburnya di mana? Di Madinah. Ini menunjukkan perjuangan agama ini penting, hadirin yang mulia. Karena agama akan wujud tegak apabila diperjuangkan, didakwahkan, dihidupkan di mana-mana tempat, bukan hanya di masjid-masjid, bukan hanya di pesantren-pesantren, dan siarnya bukan hari Jumat saja, bukan Idul Fitri saja, bukan Ramadan saja, tapi setiap hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wujud agama di mana-mana. Di pasar-pasar pun ada suasana agama. Sehingga Abu Bakar ini ketika hadis yang saya bacakan di mukadimah tadi, ya ayuhan nas absussalam wasilul arham waqimu ta'am wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulunal jannata bisalam. Yang pertama kan, wahai manusia, sebarkanlah salam. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mendengar hadis ini dari Nabi, Abu Bakar langsung datang ke pasar, dia sebarkan salam di pasar. Ya praktekkan, dia amalkan langsung. Begitu hari ini. Hari ini suasana Islam, suasana agama, sunnah Nabi hari ini adanya di mana hari ini? Ya dalam kitab-kitab, di pelajaran-pelajaran pondok pesantren. Tapi kita lihat di jalan-jalan, di terminal-terminal, di pasar-pasar, dalam kehidupan orang Islam tidak wujud hadirin yang mulia. Bagaimana Allah memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan, ampunan dan rahmat bagi orang Islam hari ini yang mulia di akhir zaman ini? Padahal janji Allah adalah pasti. Allah tidak pernah ingkar janji hadirin yang mulia. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berjanji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah akan dibuka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Maknanya apa? Kalau umat Islam ini taat kepada Allah, tertib hidupnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan sejahtera, akan aman, akan damai, akan punya power, kekuatan halinya. Tetapi begitu umat ini meninggalkan kehidupan Islami yang diajarkan Nabi halinya, umat ini terhina sekarang halinya. Inilah yang harus sama-sama kita usahakan halinya. Dan inilah maksudnya kita belajar sedikit berkorban diri, harta, waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tawaran daripada Allah. Coba buka surat Shaf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin adzim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'adzim. Jadi kerja dakwah ini diibaratkan seperti perniagaan, perdagangan. Kalau perdagangan dan perniagaan dunia mungkin untung, mungkin rugi. Ada kalanya orang berdagang untung, labanya banyak. Tapi ada kalanya rugi, habis modalnya atau bangkrut sekalian.
Tetapi perdagangan dengan Allah, mendakwakan kalimat La ilaha illallah, mensiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, akan senantiasa untung hadirin yang mulia. Tidak akan pernah rugi. Bahkan untungnya berlipat ganda, berlipat ganda. Inilah yang kita menghidupkan hari ini. Dan di mana kita mulai? Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang dibangun pertama apa? Masjid hadirin yang mulia. Nabi belum punya tempat tinggal, belum punya rumah. Yang dibangun pertama apa? Masjid. Di masjidlah Nabi nanti membina iman, imaniyat, ibadat, muamalat, muasarat, dan akhlak. Jadi setelah 13 tahun ditanamkan kalimat La ilaha illallah sebagai basic iman di dalam hati-hati sahabat yang telah masuk Islam di Mekah, maka 10 tahun pelaksanaan praktek amaliyah Islam yang sempurna, kemudian Islam yang sempurna, 30 juz Al-Quran, 114 surat, disebarkan ke seluruh dunia hadirin yang mulia. Sehingga Islam sampai kepada kita. Coba kalau sahabat-sahabat setelah beriman, sempurna Islam bersama Nabi, Nabi telah wafat, mereka duduk-duduk manis saja di jazirah Arab, di Mekah, di Madinah sana. Kira-kira Islam sampai enggak kepada kita? Kita masih menyembah apa tahu? Enggak kenal kepada Allah. Jadi dakwah ini sangat penting. Orang akan tetap bisa ibadah kalau ada dakwah. Tapi apabila dakwah ditinggalkan lama-lama orang ibadah, lemah. Karena setan kerja setiap hari. Terus setan juga berdakwah untuk menyesatkan manusia, menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Dulunya dia rajin ke masjid 5 waktu, lama-lama tinggal 3 waktu dia ke masjid. Karena digoda terus sama setan. Lama-lama tinggal 1 waktu. Salat ke masjidnya berjamaah. Akhirnya lama-lama tinggalkan salat berjamaah. Akhirnya lama-lama waktu salat zuhurnya sudah jam 1, jam setengah 2. Lama-lama dia tinggalkan sholat hadirin yang mulia. Karena setan berdakwah menyesatkan manusia ini kerjanya 24 jam hadirin yang mulia. Maka harus diimbangi dengan dakwah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini tanggung jawab semua orang Islam. Mana dalilnya hadirin yang mulia? Di surat Yusuf ayat 108. Sebagai SK keputusan dari Allah SWT. Sejak ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat saya dengar alim ulama mengatakan dalam kitab-kitab, sebelum diturunkannya surat Yusuf ayat 108 ini, Nabi seperti bersedih. Sedih, galau gitu kalau bahasa sekarang. Nampak dari wajah beliau. Akhirnya Allah SWT yang maha mengetahui akan hambanya, akan nabinya, akhirnya menurunkan surat Yusuf ayat 108 melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka dibacakan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menghafalkannya, maka Rasulullah SAW tersenyum, hadirnya tersenyum bahagia, begitu cerah wajahnya bagaikan bulan purnama tanggal 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Katakanlah Muhammad, inilah jalan hidupku. Bahkan alim ulama menafsirkan satu-satunya jalan, tidak ada jalan yang lain. Alternatif kedua tidak ada. Satu-satunya jalan, jalan hidupnya Rasulullah SAW apa? Mengajak manusia, supaya manusia kalau belum beriman dia bagaimana dapat iman, beriman kepada Allah. Kalau dia sudah beriman bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Supaya beriman dan taat kepada Allah. Ala basiratin, di atas keyakinan yang benar, di atas mata batin. Alim ulama menafsirkan dua dengan melihat dengan penglihatan mata batin. Basirah bukan basar, basar itu penglihatan mata, pandangan mata. Dari kita melihat benda-benda, ada warna merah, ada warna hitam, kita nampak melihat gunung Singgalang dan gunung Merapi. Ini pandangan basar namanya. Tapi kalau basirah, mata hati, keyakinan yang benar, atau di atas petunjuk Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ini tanggung jawab dan tugas siapa? Ana, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa manittaba'ani, semua orang yang mengikuti aku. Alim ulama menafsirkan ana wa manittaba'ani, wa manittaba'ani ana wa man amanabi, aku dan semua orang yang telah beriman kepadaku. Maknanya tanggung jawab dakwah ini tanggung jawab semua orang Islam hadirin yang mulia. Bukan tanggung jawab orang-orang tertentu, golongan tertentu. Kalau karena kita ini, kalau di Indonesia pusat dakwah ini markasnya di Kebun Jeruk, ini bukan tanggung jawab orang Kebun Jeruk saja hadirin yang mulia. Ini tanggung jawab semua orang Islam. Mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah. Kalau sudah beriman bagaimana bisa taat kepada Allah.
Maka kalau kita konsekuen, kemudian istiqomah, lagi dan lagi kita berusaha dan berjuang, berkorban di jalan Allah dalam mendakwahkan agama, maka nanti di akhir ayat Allah kata, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maknanya apa? Sebelum mati akan diberikan hakikat iman, hakikat la ilaha illallah. Halo, istiqomah dalam dakwah. Dan biasa mendengar kebesaran Allah, membicarakan kebesaran Allah, memikirkan kehebatan Allah, melihat kebesaran Allah, maka empat saluran ini akan masuk ke dalam hati, maka yang ada di dalam hatinya adalah kebesaran Allah, hakikat iman, hakikat la ilaha illallah. Maka ketika sakaratul maut nanti yang keluar apa yang ada dalam hati, bukan apa yang ada dalam ingatan, memori, tapi apa yang ada dalam hati kita, itulah nanti keluar melalui lisan mulut kita. Insyaallah kita lihat hari yang mulia. Insyaallah. Berjalan hari yang mulia, kita belum berlari, sahabat-sahabat telah sampai pada tujuannya. Jadi digambarkan para alim ulama, sahabat-sahabat telah mendapatkan radhiyallahu anhum. Allah telah ridho kepada para sahabat. Karena mereka berjuang bersama Nabi, mendampingi Nabi, berkorban bersama Nabi, suka dan duka ditanggung bersama dengan Nabi yang mulia, maka telah diterima pengorbanan mereka, maka Allah telah ridho kepada para sahabat, dan sahabat pun telah ridho kepada Allah. Dan ini masih ada kesempatan bagi kita umat akhir zaman, berdasarkan surat At-Taubah ayat 100 juga. Kalau tadi surat Yusuf ayat 108, ini sekarang surat At-Taubah ayat 100. Nanti bapak-bapak buka, lihat tafsir dan terjemahan. Umat Islam di akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW ini, kalau mengikuti jejak langkah perjuangannya para sahabat, insyaallah mudah-mudahan kita nanti juga diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Salatullah alaihi. Dan orang-orang yang awal memeluk Islam, orang-orang muhajirin yang asli kota Mekah, kelahiran kota Mekah, itulah sahabat-sahabat Nabi yang pertama memeluk Islam. Kemudian orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang memeluk Islam dan beriman, berjuang bersama Nabi, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maknanya peluang dan kesempatan ini masih terbuka bagi umat Islam di akhir zaman ini sampai hari kiamat, kalau mengikuti tertib hidupnya para sahabat tadi. Maka Allah akan ridho kepada kita, dan kita pun nanti akan ridho kepada Allah. Dan Allah janjikan kita akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai arak yang tidak memabukkan, ada sungai madu hadirnya. Sungai bukan kaleng susu hadirnya, bukan pabrik susu, bukan dari sapi hadirnya. Tapi sungai yang mengalir. Dan itu tidak akan pernah kering airnya. Maka insya Allah hadirnya mulia ya. Ini amanah-amanah yang Allah berikan, umur kita ini hadirnya mulia, harta kita, diri kita, waktu kita ini adalah untuk kita perjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya orang-orang Islami dalam beramal dimulai dengan niat. Dimulai dengan niat. Niatul mukmin khairum min amalihi, kata Nabi. Niat orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Karena dia mewujudkan amal karena ada niat. Kalau enggak ada niat ya enggak jadi amal. Seperti orang naik haji kemarin di bulan Zulhijah ya kan. Itu karena niatnya sudah lama. Ingin berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Masjidil Haram dan ke Madinah dengan rukun-rukun yang dijalankan di sana. Karena adanya niat. Maka adanya mulia, bagaimana kita niatkan supaya diri kita dipilih oleh Allah menjadi apa? Dai-dainya Allah, memperjuangkan agama. Kemudian Allah SWT ridho kepada kita dan kita akan ridho kepada Allah. Insyaallah ini mulia. Maka inilah kami pun belajar, sama-sama belajar hadirin yang mulia, dan kita pun baru 40 hari. Bagaimana nanti kita lihat 4 bulan insyaallah ya. Insyaallah sudah 4 bulan dalam negeri, bagaimana bisa berangkat ke India, Bangladesh 4 bulan juga. Saya sendiri insyaallah niat negeri jauh. Mudah-mudahan Allah berangkatkan Desember atau di awal tahun 2019. Maka kita lihatkan dulu, kemudian kita buat amal. Ya kan? Kita buat amal, buat persiapan. Insyaallah nanti mudah-mudahan Allah pandang pengorbanan kita, nanti Allah mudahkan kita berangkat. Insyaallah ya. Insyaallah. Nanti kita pulang ke tempat kita tinggal masing-masing, maka kita hidupkan amalan di tempat kita, di masjid kita, di rumah kita, di lingkungan kita.
Jadi dia dua sayap hadirnya dia. Sebagaimana burung, kalau dia dua sayap dia akan bisa terbang hadirnya. Kan? Hijrah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali maka kita hidupkan amalan di lingkungan di tempat tinggal kita, amal maqomin. Semuanya bersedia insyaallah. Insyaallah bagaimana kita ini hari-hari kita ini jamaah Jakarta kita maksimalkan untuk membantu mensukseskan adanya JUR Adam dan Bukit Tinggi ini tanggal 23 di Masjid Jami Tiga Balai. Ya insyaallah ya. Insyaallah apabila nanti diajak untuk khususi di silaturahmi kita siap untuk berangkat insyaallah ya. Insyaallah. Demikian hadirin yang mulia, dan jangan lupa nanti malam kita sama-sama niat bangun, kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikekalkan, ditambah kepahaman kita, diterima pengorbanan kita, dan kita doa untuk umat di seluruh alam. Insyaallah ya. Insyaallah. Demikian hadirin yang mulia, supaya sempurna majelis kita ini sama-sama kita tutup dengan baca doa kibarat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.